bersama-sama pandangan mata kita ke seluruh pelosok lapangan sepak bola Pasca Sekerbun. Menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua, sementara masih bertahan berbagai angka. Sosok kacamata pertemuan dua tim kedudukan 18 yang menjalankan pertandingan di laga terakhir putaran kedua perdelapan final 16 Sembora di turnamen kompetisi Piala Karang Taruna Kecamatan Legis di musim tahun 2024 di bawah arahan ketua pelaksana kompetisi merangkap sebagai ketua Karang Taruna Karya Bakti Desa Pasari Basir Agustin dan juga merapatkan dukungan langsung dari seluruh tentunya bagaimana rekan-rekan tentunya tokoh masyarakat diperhatikan di kesempatan para sore kali bertengah haluan mengambil posisi para pemain dari Batu Kedukas Selatan ada merantau mereka merapat di sektor seberang kiri sementara melaporkan dua pertandingan sementara Rupa dan Batu Kedukas Selatan di pos elit mereka merapat di sektor sebelah kanan sementara melaporkan dua pertandingan di putaran kedua baru saja berlangsung lepaskan satu panggah berban tadi arahkan itu di pemain Sultan Ringo mencoba kembali Sultan Bang Lebar di pelantikan berbahaya umpan balik kembali pentingnya sekarang terjadi bagaimana sebuah tabrakan datang ke atas sebuah tekanan lepas tekanan kembali pentingnya bagaimana langsung dan cabang mengambil inisiatif kendali permainan para pemain dari tim kedua 11 pentingnya bagaimana Aceh Serantau sebuah tembakan dua kali namun kembali bagaimana mampu dibuang para pemain belakang dari tim kedua 11 di base elit mungkin dia tadi bola pemain nomor punggung 11 Heriawan masih Heriawan kirimkan dia tadi bola pemain nomor punggung 73 Sayuti mengubah arah permainan melebar bola ke kiri lakukan sebuah tekanan kembali kita nantikan sebuah langkah gerak tipu dilakukan lepaskan sebuah sentuhan arahkan lewat teman Hudori masih Hudori lepaskan tendangan tadi maksudnya bola tepat lewat pangkatan goalkeeper penjaga gawang tentunya bagaimana Bali dari pasukan menyerang para pemain dari tim kedua kesebelasan GPS tentang terbasan tadi kirimkan lewat teman Edi hentikan tadi arah bola lewat teman tentunya bagaimana Harry Parizal untuk tubuh kesebelasan Aceh Serantau serangan balik dilakukan oleh tim kedua kesebelasan Aceh Serantau sebuah tekukan dilakukan mencoba kembali kita perhatikan mencoba dengan tenang untuk bisa membongkar bagaimana ketat kali di pertahanan tim kedua kesebelasan kita Erik menangkan lewat tumpah dua bola tumpul setara reon pertandingan bukan sebuah pelanggaran namun kita melihat bagaimana pertandingan dihentikan sejenak oleh pemimpin jalan pertandingan wasit mengatakan Pak Haji Agus Triyono di kesempatan para sore kali kita berharap kepada para pemain dari dua tim kubu kesebelasan agar tetap respect dalam menjalankan pertandingan dan kembali bahwasanya sepak bola merupakan bagian ajang tarik silaturahmi kalau menang merupakan hal biasa dalam sebuah pertandingan begitu tenang mengamati penampilan dua tim kubu kesebelasan bagaimana Bapak Sekdes Andri Acai orang nomor dua dari desa Caringin di kesempatan para sore kali ini yang nampak tentunya bagaimana juga terus hadir memberikan bagaimana dukungan terhadap penampilan buat tim kubu kesebelasan di pertandingan para sore kali ini kita nantikan kembali terjadi tentunya bagaimana sebuah perbincangan wasit tengah dan juga asisten wasit satu Haji Marman Setiawan angle apakah yang akan diberikan tentunya di kesempatan para sore kali ini kita nantikan kembali sebuah pelanggaran atau juga sebuah bola parbau diperhatikan kembali game on lepas sudah tendangan arah ke satu pagi korban tadi arahkan dia tadi bola Usman sementara kembali datang lewat para pemandu tim kesebelasan di pos elit bola umpan dilakukan rasai bola kembali para pemandu tim kesebelasan Mato Serantau arahkan satu umpan kembali dibaca dengan mudah oleh teman tim kesebelasan di PS lewat teman Reza arahkan lewat teman Hudori datang mencoba lewat teman Eki mengubah arah permainan mencoba kembali nomor 11 Heriawan kembali tentunya gagal terbuka di terbaru belakang untuk menuju kesempatan Aceh Serantau lakukan sudah serangan balik namun kembali bagaimana sebuah guntingan dilakukan pemain Mekaman bertuk kedua kesebelasan tentunya bagaimana kita sekali pemain bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya memberikan sebuah lemparan ke dalam bagi tim kedua kesebelasan tentunya bagaimana Aceh Serantau kesempatan pemilik manajer tentunya bagaimana Bang Abdul Imam dan juga merapat dan juga langsung dari bangkuan dan juga Bapak Haji Ahyar Kamil sarjana hukum selaku tentunya pendiri Aceh Serantau pertandingan di kesempatan para sore kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan mencoba kembali lakukan bagaimana sebuah tekanan para pemain beruntung tubuh kesebelasan tentunya Gibas Elum melamar tadi bola mencoba kembali sebuah kontrol baris dilakukan dengan barisan belakang tim kesebelasan Aceh Serantau umpan melamar tadi kirimkan dia tadi bola mencoba kembali menekan angkat umpan tubuh kebelik jalan diperhatikan kembali bola tempat gerakan dapat berhenti perpecah jalan tentunya bagaimana Tony
dua kertas berwarna merah di kita sampai 200 ribu rupiah. Dari tentunya bagaimana orang nomor 2 Batas Sekus Bustomi dari Pekirara yang tak melintas semuanya lintas. Sedangkan semoga penuh berkah sehat selalu panjang umur murah rezeki tentunya yang akan terasa jadi termudah segala urusan yang tentunya bagaimana kata Sekus Bustomi yang terpantingan para sore kali ini kembali ke perlawanan tendangan kota pojok peluang dimiliki para pemain tim kudu kesebelasan Aceh Serantau diterantikan bersama letaskan tendangan angkat tentang tentang penalti tersebut kembali diterantikan tim kesebelasan Aceh Serantau letaskan tendangan kembali umpan crossing diterantikan bersama mencoba kembali lewat tangkapan penjaga gawang tentunya bagaimana Tony di kesempatan para sore kali ini mulai pemukas setelah 10 menit babak pertama Anda bisa melihat tentunya bagaimana penampilan dua tim kubu kesebelasan tidak mengeluarkan bagaimana sifat tekanan terlebih tentunya bagaimana Glover sekarang dibanting oleh dua tim kubu kesebelasan di babak kedua bagi tabungan iya serangan yang cukup berkelombang dilakukan dua tim kubu kesebelasan yang masih cukup berimbang pada kesempatan selanjutnya tentunya merebut serangan yang dilakukan pasukan tim kubu kesebelasan GPS maupun tim kubu ada Serangga mampu negara ancaman dan menciptakan beberapa peluang ke pertandingan sejauh ini mereka belum mampu kesempatan terakhir namun terlihat masih cukup disiplin para pemain di belakang baik dari Aceh Serantau maupun tim kudu kesebelasan GPS dan pertandingan selari punya lebih jebol. Terima kasih Bung Pemukas berbahaya tidak jadi bahaya tentunya sebuah intercept baik dilakukan tadi kata rantau barisan pertahanan tim kudu kesebelasan tentunya bagaimana kita rentikan di bawah Erick Arif sudah mundur ke belakang bahkan sudah melakukan sebuah perubahan sebuah perubahan bahkan sudah melakukan bagaimana sebuah rotasi pergantian pemain bagaimana Bapak Sekus Bustomi akan masuknya pemain baru akan memberikan warna baru untuk bisa mendongkrak bagaimana kinerja para pemain dari tim kesebelasan di bawah Erick mencoba Sultan Ringo masih Sultan kita kandikan tadi bawah melihat Yuk namun kemudian bawah teman Heri Yawan mencoba mengajak Farid tadi Heri Yawan sebuah gangguan tadi dilakukan pemain nomor punggung 77 Amirio Mokminim dari tim kubu kesebelasan Mate Serantau bawa bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan memboikan bagaimana sebuah lemparan ke dalam terima kasih banyak tentunya bagaimana Bapak Haji Muhammad Ridwan lebih akrab disapa Bapak Haji Indu pemilik ormar dari dua putra Bantan Jaya memang bagi waktu sudah hadir dan juga telah mengirimkan sebuah empat pelabung galonik tentunya bagaimana empat pelabung 500 ribu rupiah dipertandingkan di kesempatan para sore kali ini merupakan ring satu kemenangan dari calon Bupati Tangerang tentunya bagaimana Bapak Haji Nat Rudi dan juga Bapak Irfan Asad Irfanta dan juga merupakan tentunya bagaimana ring kemenangan dari calon Gubernur Banten Ibu Haja Airin dan juga Bapak Aris Sipardi yang juga telah hadir memberikan sebuah dukungan terhadap penampilan dua tim kubu kesebelasan di pertandingan para sore dari sebuah tendangan ke gawang sudah dilakukan arahkan bola nomor punggung 8 lewat nomor 3 masih 3 kembali lepaskan cuma umpan kertas arahkan kembali membuka ruang gerak lewat pemain Sultan Ringo mencoba kembali Sultan terlalu lama mengolah bola korupsi kembali pemain bek kiri dari tim kubu kesebelasan tentunya setara keluar bola wasit pergantian pemain dari tim kesebelasan tentunya bagaimana kita salin Heri ditarik keluar nomor punggung 11 masuk Isur Kidal nomor punggung tentunya 6 di pertandingan para sore kali ini rotasi coba dilakukan tentunya kembali menazar bagaimana Bapak Sekus Bustomi di kesempatan para sore kali ini bagaimana Master Tatik Bang Borola Isti mencoba melakukan bagaimana sebuah perjudian peruntungan tentunya akan masuknya pemain Isur Kidal pemain tentunya berkarakter finisher ujung tombak akan memberikan warna berbeda untuk bisa tentunya bagaimana menciptakan gol pembuka para pemain dari tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana Sekus tim kubu kesebelasan IPS Elit di pertandingan para sore dari sebuah tendangan bebas ada tim bola yang kami taruh kapten kesebelasan Egy konsentrasi dilakukan Egy tentunya lepaskan tendangan antar tentang kotak penalti terjadi rebut membuat udara datang kembali tentunya pengawasan dilakukan para pemain dari tim kubu kesebelasan Mate Serantau mencoba bermain serang lapangan tentunya sementara kita perhatikan begitu disiplin mencoba melakukan bagaimana pressure perintah lapangan para pemain dari tim kubu kesebelasan Mate Serantau gagalkan dia tadi bola lewat teman Heri lepaskan lewat teman Usman kembali kita perhatikan masih Usman dorongkan dia tadi bola ke sisi kanan pertahanan tim kubu kesebelasan Gimbas bermain lewat sebuah pertama Isur Kidal datang mencoba lewat teman Saxon umpan ke berempat dari Saxon arahkan lewat teman Isur Kidal kembali pengawalan tetap dilakukan pemain Diga masih Diga jauhkan dia tadi bola lewat teman Amirul Mukminin datang mencoba nomor punggung 15 Suso
Sudah tenang kembali bersabar tentunya para pemain untuk tubuh kesebelasan Manchester United. Ya, punya pemukas terlihat tentunya bagaimana para pemain untuk tubuh kesebelasan Manchester United mencoba melakukan penyerangan. Mereka hanya menunggu tentunya kesalahan yang dilakukan para pemain untuk tubuh kesebelasan Manchester United. Mereka mencoba melakukan sudah salah balik ke pertandingan berasal dari Bali. Ya, betul sekali. Terlihat sedikit opsi pertahanan mengatakan mereka menggunakan tentunya Juna Martinez dan pertandingan di kesempatan terakhirnya mereka memainkan bola di daerah pertahanan dengan ball position dan terlihat mati memancing para penggawa berkutuk ke sebelasan dari kita terlihat ke daerah pertahanan dari kutuk ke sebelasan Asia Senato dan ketika mereka mendapatkan bola para penggawa berkutuk dari kita sudah merasa ke daerah pertahanan berada di sebelah atau di situ tengah pada kesempatan terakhir ini mereka lakukan sebuah serangan balik cepat untuk kembali mampu menerobos daerah pertahanan dari kutuk kita dan pertandingan terakhir ini punya Bapak Jibril. Terima kasih tentunya bagaimana punya pramuka luar biasa luasan kemenangan dari pertandingan di kesempatan pada sore kali ini. Diperhatikan secara sebuah tendangan Usman mencoba kembali kirim dan tuju tengah Amirul Mukminin mencoba mengubah arah permainan dua terjadi pelanggaran dilakukan sebuah tendangan bagi tim kesebelasan kita kali wasit pergantian pemain dari tim kesebelasan Aceh Serantau nomor punggung 9 Musa Emil ditarik keluar masuk Anton nomor punggung 11. Musa Emil Usman ditarik keluar masuk Anton nomor punggung 11 tentunya. Sebuah penyegaran dilakukan oleh bagaimana pemilik manajer dari tim tubuh kesebelasan Aceh Serantau Bang Adul dan Bumang dipertandingkan di kesempatan pada sore kali ini. Yusuf Kidal diterhentikan kembali arahkan lewat teman Hudori. Itu berbahaya. Tidak tadi bahaya tentunya. Sebuah tendangan mendatar dilepaskan dari kantor kesebelasan ini membawa bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan memberikan bagaimana sebuah tendangan menutup tubuh kesebelasan tentunya bagaimana ada serangan di pertandingan pada sore kali begitu tenang menikmati betul bagaimana tensir laga pertandingan dua tim tubuh kesebelasan di kesempatan pada sore kali ini orang nomor satu kepala desa dari desa Cihulu Bapak Lura Haji Agezara Gure Bajona dan juga terlihat dari kejauhan ada Bung Jumedi Almazadi tentunya dari KMPI yang nampaknya khusus tak hadir menikmati betul bagaimana tensir laga pertandingan dua tim tubuh kesebelasan dan coba kembali kita perhatikan Usman diperhatikan kembali nomor 15 gagalkan dia tadi bola diperhatikan kembali para pemain yang dibantu cadangan diberikan kesempatan maka menjadi bagaimana sebuah percayaan apakah bisa menjawab tentunya bagaimana keinginan pemilik manajer dari dua tim tubuh kesebelasan para pemain cadangan diperhatikan arahkan kembali Eki gagalkan dia tadi bola para pemain tadi tentunya kirimkan kembali sebuah pelanggaran dilakukan dan kembali bola pun hanya memulihkan bagaimana sebuah tendangan bagi tim tubuh kesebelasan tentunya bagaimana tim tubuh kesebelasan Aceh Serantau yang bertandingan di kesempatan pada sore kali begitu alam tentunya bagaimana pertandingan babak kedua yang dijalankan oleh para pemain dari dua tim tubuh kesebelasan besok kejuaraan pertandingan tidak kalah menarik pertandingan memasuki hari pertama putaran ketiga babak delapan besar perempat final kesebelasan dua putra Banten akan menghadapi tim tubuh kesebelasan KMPI besok sore tentunya di pertandingan hari pertama putaran ketiga dapat babak besar di turnamen kompetisi Piala Karang Taruna Kecamatan Legok di musim tahun 2024 tendangan bebas lepaskan tendangan dia terarah cepat tembakan dilepaskan dari pemain dari tim tubuh kesebelasan Aceh Serantau membawa bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya memberikan sebuah tendangan bagi tim tubuh kesebelasan di PS Arif besokan pemilik manajer tentunya bagaimana Bapak Michael Kristomi di pertandingan para sore kali baik segera tonton dan juga sudah benar para bola mania para pecinta sepak bola untuk lebih menarik untuk melaporkan jalannya pertandingan di sisa waktu di babak kedua akan disiarkan langsung oleh rekan kerabatcer Anda Bung Pamungkas dan inilah laporannya. Iya baik terima kasih Bung Pamungkas Jepro dan kepada saudara pendengar saudara penonton para bola mania sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini sebuah tugasan telah terus dilakukan sementara kembali bapak saudara arahkan jauh ke belakang pendidikan kau hidup tengah kesempatan ke bapak alun tugasan telah terus dilakukan Sementara pada kesempatan terakhir ini, Bung Topik Hidayat masuk kembali Bung Jawa Jauh dan perpandingan terakhir ini, terus mendapatkan penampilan dua tim tubuh kesebelasan yang
akan menempatkan lawan terang penjaga kawang Bolivar. Sementara kembali masih Bolivar pertandingan selain depan saudara. Kita nantikan kembali dalam pertandingan di kesempatan selama hari ini. Rakyat terpulih jauh berikan ke sektor sekali membuka ruang pasang para penggawa mengkudukan Mas Ali. Pijakan arah bola jauh ke dalam pertahanan. Sementara menempatkan lawan kembang ke sekolah berikan kembali pemain Irfanda Usman. Masih Irfanda Usman berikan ke sektor sekali membuka ruang. Kita nantikan kembali mencoba dibayangkan masalah tempat Al-Farizi. Sementara kembali gagasan. Keluar anak pertandingan pas sampai neraga. Terlihat masih berdiri tegak tentunya Erwin Anwar. Menyaksikan penampilan dua tim kubu kesesatan dan pertandingan setelah ini. Kacamata hitam dan pas sampai neraga. Erwin Anwar menjadi kesempatan setelah ini. Warga besar dari formasi depan saudara. Kita mempingkan menjelang ke dalam. Sementara kembali tegak sebuah tendangan ke dalam pentingnya pasukan tim kubu kesesatan. GPS Elit tentunya dan pertandingan dua putra Pantai Jaya akan berhadapan dengan tim kesesatan KMPI dalam pertandingan besok sore. Kita Anapis sementara mencoba tim GPS. Anapis kembali angkat tim masih jauh ke dalam pertahanan. Berikan pemain Sayuti. Berikan ke belakang pemain Sayuti. Arahkan pemain Sayuti dalam pasukan saudara. Tekanan balik cuma dibangun para pegawai tim kubu GPS. Masih dua pemain. Pelanggaran sempat terjadi. Hasilnya tendangan bebas dan tata wasit. Pergantian pemain. Pergantian pemain dari tim kubu. Ada serang Bobika ditarik keluar. Masuk Alfian. Nomor punggung 10 Dika nomor punggung 8 ditarik keluar. Masuk Alfian nomor punggung 10. Yang terlihat tepuk-tepuk teraga Alfian diruntutkan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sementara terlihat nampak saudara pendengar, saudara penonton para bola mania masih harap-harap cemas ketua Aje Seranto ketiga Aje Akhir Kamil pada kesempatan sore hari ini. Kita nantikan sementara kesempatan buat lakukan ya Mas Ali mencoba kembali lakukan penetrasi akan jauh ke dalam pertahanan. Sudah amankan penjaga gawang Bolivar dan pertandingan senari dan pasal saudara. Terlihat kembali dalam kesempatan senari ini berdiri tegak ketiga kembali. Sementara Sigit Ciro Alves mengamati penampilan dua tim kubu kesebelasan dalam pertandingan di kesempatan senari dan pasal saudara. Karena tidak dari terlihat ketiga pada kesempatan senari ini. Kita menampilkan Anapi kembali lewati satu pemain penguasaan telah dilakukan para penggawa tim kubu kesebelasan. Ada serangan Yesus nanti dan saudara membakar kembali pemain arah bola. Pemain di tengah rakam kembali pemain Eki. Masa bola tadi Hudari. Kita nanti cara pasta putra masih Hudari kali ini. Tanda tengah malam lebar dari kedua arah pertandingan. Sementara kembali pastikan kembali sarang ke dalam tentunya dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Kita nanti saudara pendengar. Para penonton, pertandingan yang memasuki menit-menit terakhir di babak yang kedua. Kedudukan masih imbang dan tentunya diimbau kepada para penonton apabila terjadi drama di penalti. Agar setengah lapangan yang kita gunakan tentunya pada kesempatan selain di garis tengah. Dan juga tentunya kepada para petugas parkir agar kembali berkonsentrasi di pintu keluar. Karena banyak kendaraan yang mulai meninggalkan stadion Daska Desa Pelasari tentunya dalam pertandingan sehari ini. Kita nantikan kembali lepas saudara. Waktu terus berjalan sementara kedudukan masih imbang. Mencoba kembali lemparan ke dalam kotak Al-Farizi kali ini. Masih Al-Farizi. Ayunkan dua bola, semua sebulan. Biarkan negara tangkapan penjaga gawang Bolivar. Terhentikan kembali nafas saudara. Terhenti kembali tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Mencoba penguasa bola dilakukan nafas tapi teraga. Sementara kembali masih berdiri tegak tentunya. Seges Acai menyaksikan penampilan dua tim kubu kesebelasan. Abadi kembali kali ini. Melebar keluar arena pertandingan pasca saudara lemparan ke dalam tentunya di kesempatan senar ini. Sementara terlihat tempat saudara pendengar, saudara penonton para bola mania, ayunan bola sebenarnya ada. Sementara kita nantikan sebuah tekanan balik kali ini. Cukup baik sebuah netting untuk saudara. Kembali mampu diambat kembali kali ini. Sebuah penguasa gol lakukan para pegawai tim Aceh Seranto. Anapi kembali kali ini kita nantikan cukup tenang. Anapi kembali pasca saudara para pegawai tim Aceh Seranto. Tekanan balik mencoba bermain sebuah pasukan Aceh Seranto. Berikan kembali Saru Akbar pindahkan arah bola ke sudut kanan membuka ruang Albion. Albion kali ini pasca saudara Saru Akbar mencoba kembali kali ini Saru Akbar lagi-lagi mampu dikawal oleh pertahanan pertahanan. Dari tim kubu GPS Elit kali ini melebar kedua arah pertandingan pasca saudara. Kita nantikan kembali kerja, nantikan kembali sarang ke dalam.
kembali ke kiri, lepaskan sudah tendangan, angkat jauh, berbahaya. Bukan manusia bro, sekarang kita melakukan pasukan aja berantem. Namun terlihat kemana penjaga gawang. Sementara poli dan pertandingan memantau sebelah sebenar poli yang namanya bro. Ya, betul sekali tentunya bagaimana penyumbang muda. Nampak para pemain dari tim ini bisa belasan atau berantem di pertandingan ini. Kalau sudah berdua mereka bermain cepat, artinya mereka tidak ingin mengendali bagaimana drama di final itu. Mencoba melakukan bagaimana sudah tekanan dan kembali bagaimana sebuah peluang mendapatkan untuk pemain dari tim ini. Kembali lagi ke tempat para pertandingan terakhir. Kedudukan imbang, kacamata.